Rame, rame. Lagi di Mega Cuan Jalan Dr. Mansur, rame kali. Oke guys, jadi inilah mie jajuan yang saya pesan tadi, yaitu mie iblis yang level 4. Ini dia mie iblisnya yang level 4. Kita coba buka dulu. Jadi kalau untuk kemasannya kayak gini, mie jajuan mie iblis nomor 1 di Indonesia. Ini mie iblis, harganya tadi 9 ribuan ya, nggak sampai 10 ribu. Memang kalau untuk porsinya nggak apa-apa banyak ya, kayak mie sarapan pagi. Terus ada ini pangsit, terus tadi saya mesen minumannya yang es pocong itu pengen kayak gini guys, kalau di Mega Cuan gitu. Keren dia, entah kayak es cendol ya, kayak es doger, pengen dia kayak gini, ada lemonnya juga. Ini pun cuma 9 ribuan. Jadi tadi saya nunggunya sama di antrian hampir 1 jaman lah, karena lagi ramenya kan. Gak sampai 1 jam, cuma setengah jam lewat. Oke. Itu lokasinya di Jalan Dr. Mansur. Oke, kita coba dulu. Dia wangi kali karena dia ada bumbu bawang gorengnya. Terus ada ini kacang yang halus ya, kacang giling. Oke, ini mie iblis level 4. Namanya kutengok unik-unik ya kan. Apa? Namanya itu ibaratnya kayak nama-nama hantu, sama kan di situ namanya mie iblis sama mie apa tadi satu lagi ya. Sama ini namanya aja es pocong. Oke. Kita coba dulu mie nya kayak mie pangsit kecil-kecil. Ini level 4, masih biasalah pedasnya, mungkin 4 di atas baru pedas ya. Rupanya ini bukan kacang guys, bukan kacang giling, tapi daging ayam yang di giling halus. Dia minyak mie goreng enggak kuah ya, cocok pangsit. Ada dagingnya juga di dalam pangsitnya. Kenapa? Harganya juga
cuma 10 ribuan, cukup terjangkau makanan ramen juga ya kan. Kita coba ya, lagi silakan guys, es pocong. Segera ada rasa buahnya karena lebih banyak juga. Pas sekali karena tadi panas panasan guys, menunggunya sampai di parkiran. Oke. Oke, sekian video kali ini. Sampai jumpa.